saya yakin ada hal-hal nanti yang bisa kita dapatkan dari hasil itu. Khusus bersentra di KPKS, ya, kantor produksi Gemas Sukamandi ini bersentra di Sukamandi dengan area kerja di Melita yang sudah dikerjakan. Komunitas-komunitas baru yang memang itu menjadi booming sementara. Jadi saya booming sementara itu ada produk-produk lokal yang bilang Profiko ini dilepas kurang lebih tahun 2015. Penyimpanan bersih. Jadi ini ada silo. Ada silo bin besar. Masih ada 80 ton, ada yang 40 ton, ada yang 80 ton. Ya, bahwa Sang Hyang Si siap mendukung program pemerintah, khususnya dalam penyediaan benih tanaman padi inbrida maupun hibrida. Kami dalam hal ini di belakang sudah menumpuk ya, stok untuk musim yang akan datang. Insya Allah ke depan sampai semester 1 2019 siap menyediakan stok benih.